Jadi saya sudah keliling dan melihat banyak sekali memang tanaman yang ada di taman ini. Ini Abah ngerawatnya sendirian, Bah? Ya, memang sementara ini sendirian. Ya, tapi aku punya rencana, kan ini makin luas nih. Jadi jelas harus ada yang merawat, yang merawat. Bantu Abah lah begitu. Jadi sementara ini masih sendirian. Proses tanamnya berapa lama nih, Bah, sampai bisa panen di umbi-umbian ini? Untuk tanaman umbi ini 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan saya akan ambil. Dan itu ciri-ciri bisa ambilnya kalau pohon ini mati. Oh, jadi begitu, Bah? Iya, mati dulu ini. Kalau belum mati, masih muda. Oh, begitu. Ya, kelemahannya nanti muatan daripada istilah itu gijinya lah. Ini masih kurang. Masih. Nah, terus cara perawatannya nih, Mbak, apakah harus setiap hari nih ya menyiram, apa memang kalau tanaman ini hanya cukup dibersihkan, dan jenis media tanamnya harus seperti apa tuh, Mbak? Tanaman ini sebenarnya di dalam kamus perawatannya itu atau menanamnya, dia lebih baik itu tumbuhnya itu di tanah yang lembab seperti ini lembab, ini lembab, tanah ini tidak kering. Dan sebenarnya dibersihin itu kurang begitu bagus. Sebenarnya mah harus ada ini lembab, kemudian ada rumput, tapi yang pendek. Bukan rumput semacam ini, jadi ini harus dibabat, dibersihkan. Nanti dia harus ada rumput sebenarnya. Itu, insya Allah itu akan, hasilnya bagus. Hasilnya bagus sekali. Makanya apa punya trik. Kalau tidak tumbuh apa namanya rumput-rumput yang bagus tuh ya, rumput yang pendek, itu apa cari ini kan dibabat nih. Iya. Kalau sudah kering ini. Diterapkan di sini si ini nih supaya humus, jadi humus ya, ya supaya jadi humus. Nah, nanti itu hebatnya ini si umbi ini akan keluar kalau ditutup ini dengan humus atau ada rumput-rumput ini kesini bagus tuh rumput. Nah, dia tak usah digali lagi, jadi keluar dia si umbi-umbi pada keluar. Itu caranya begitu. Jadi itu lebih bagus ya, Pak? Iya. Jadi medianya harus di tempat yang lembab dan ada rumput-rumput kecil yang mengelilingi tanaman tersebut. Iya, seharusnya sama. Jadi itu. Dia tumbuh secara alami nantinya, Pak, ya? Iya. Tidak pakai pupuk apapun ini ya, Pak, ya? Tidak. Bah, tadi contoh perawatan tanaman yang ditutup dengan humus ini, Bah, contohnya. Iya, ini. Ini untuk memperlembab media yang ada. Jadi tanahnya kan akan selalu lembab. Nah, maka dia akan nanti umbinya itu malah akan naik ke atas. Jadi kalau nanti diambil tidak repot lagi, mudah pokoknya kalau sudah begini. Iya, betul begini. Oke. Mbak, tadi kita sudah ngomongin masalah perawatan tanamannya. Biasanya, Mbak, kalau misalkan panen bisa menghasilkan berapa nih, Mbak, dalam satu taman herbal ini? Iya. Jadi kan ini ada dua petak nih ya. Dua petak. Ini petak yang pertama. Ini menghasilkan 7 kintal. 7 kintal. Wow, 7 luar kintal. Biasa banget. Jadi pemirsa, dengan yang satunya lagi 7 kintal. Jadi nanti kalau panen tuh 14 kintal. Oke. Nah, itu hasil panen ini gimana nih, Pak? Apakah dijual ke pasar apa kemana nih, Pak? Jadi Abah ini memproduk sendiri, jadi diolah sesuai dengan nanti untuk obat penyakit apa begitu. Jadi diolah dijadikan seperti kopi lah, yang mudah itu kopi, yang namanya juga
jamu atau ramuan, itu akan seperti kopi nantinya. Oke, berarti pemirsa luar biasa sekali. Abah ini bukan hanya ahli dalam tanaman herbalnya, tapi meramunya juga Abah sendiri. Meramu sendiri. Gitu. Hebat banget nih pemirsa. Jadi tambah penasaran ya, jadi pengen tahu proses ramunya gimana. Next episode, tenang aja teman-teman. Jadi setelah nanti panen langsung diolah lagi sama Abah menjadi ramuan tadi ya, Bang? Diolah, iya, iya. Begitu. Oke deh. Bah, nanti kita jalan ke sebelah sana. Saya juga mau nanya lagi konsep berikutnya seperti apa nih nanti. Ya, boleh. Bah, yang membuat saya penasaran, Abah tuh dulunya dari mana bisa sampai mengelola tanaman-tanaman herbal, kemudian meramu herbal gitu, Bang? Nah, itu jadi kisah tutur tinular itu, iya, ceritanya. Jadi nenek moyang Abah ini orang Kuningan, Cirebon. Disitulah lahir seorang itu namanya Ki Jangkung. Itu Ki Jangkung tabib pada masanya, masa Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon. Jadi Ki Jangkung itu punya anak namanya Ki Rayi. Ki Rayi itu berkelana ke Banten, yang tempatnya itu di Baros. Jadi menjadi tabib juga di Banten ini, Kesultanan Sultan Hasanuddin. Terus Ki Rayi punya anak namanya Mbok Tua Rasmi. Itu tempatnya di Buniayu, Pebuaran. Sehingga Buit Rayi itu, di situ ada kuburannya juga, di Kongsi, Pebuaran itu. Nah, dari Mbok Tua Rasmi inilah lahirlah Abah Rasman. Abah. Oh, abahnya Abah, Abah Rasman. Iya, Abah Rasman. Abah Rasman, ilahilah Abah ini. Okay. Ini Abah anak bungsu, istilahnya anak terakhir dari Abah itu. Dari Abah Rasman itu. Disitulah tutur tinulurannya tentang. Oke, berarti memang keturunan Abah itu benar-benar mempelajari tentang pengobatan herbal sampai, iya, ke Abah ini. Sampai ke Abah ini. Terus begitu. Benar-benar sangat the best ya. Memang dari keturunannya juga sudah bergulat dengan yang namanya pengobatan herbal. Iya. Oke. Bah, kemudian ini adakah instansi yang sudah pernah mengunjungi ke sini atau memberikan penghargaan gitu ke Taman Herbal Abah ini? Ada. Ya, Abah sangat berterima kasih lah pada dokter dari Puskesmas yang telah memberikan piagam penghargaan. Oh, sudah diberikan piagam, ya, penghargaan. Piagam penghargaan untuk kebun ini. Jadi Abah sudah dapat piagam penghargaan dari dokter. Wow, luar biasa. Jadi ternyata Taman Herbal ini sudah mendapatkan penghargaan langsung dari dokter dan juga Puskesmas. Puskesmas, iya. Oke, berarti sudah terpercaya sekali teman-teman. Wah, pokoknya kalian pasti lebih penasaran lagi nih, udah pengen ngunjungin, kemudian pengen tahu tanaman apa aja yang ada di sini. Pastinya kalau kalian suka dengan informasi herbal, kalian boleh komen nanti di video ini ya teman-teman. Oke, Bah, kita lihat-lihat lagi yang lainnya, Bah. Ya, silakan. Oke. Okay. Ide awal membentuk taman herbal ini tuh apa sih yang membuat Abah pengen ada taman herbal di sini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa khairun nasi
angfauhum linna. Sebaik-baiknya manusia itu yang lebih banyak manfaatnya untuk orang lain. Yang mendasari apa? Iya. Sedangkan Abah ini punya satu keahlian di bidang herbal ini, walaupun tidak banyak. Nah, jadi Abah pengen supaya hidup ini selaras dengan sabda Nabi tadi, begitu maksudnya. Iya. Jadi selalu bermanfaat untuk orang banyak ya, Bang. Iya. Ya? Oke. Nah, kemudian untuk rencana ke depan nih, Bang, taman ini akan dijadikan seperti apa nih, Bang? Keinginan dan cita-cita ya, impian lah begitu. Hmm. Impian Abah itu pengen satu mengistiqomahkan pengobatan herbal ini. Nomor duanya malah pengen punya taman wisata herbal. Oh, wisata herbal. Ya. Wisata herbal begitu. Dan yang ketiganya mudah-mudahan bisa mengangkat taraf ekonomi masyarakat setempat. Pada khususnya, pada umumnya ya untuk orang sejagat lah, iya, begitu maksudnya. Untuk halayak umum. Iya, ya, gitu. Okay. Jadi nanti taman ini akan dijadikan wisata herbal. Wisata herbal. Dan pastinya bisa untuk studi anak-anak pendidikan kedokteran juga dong, Bah, ya? Iya, iya. Untuk itu penelitian gitu ya, Bah? Itu sudah dirasakan itu, Mah. Oh, sudah, Bah? Udah oleh Abah dirasakan. Jadi sekolah-sekolah itu, terutama MAN 4 Tangerang, iya, itu sudah Abah ini menjadi narasumber lah begitu. Oh gitu, untuk urusan herbal nih, Bang. Iya, okay. Jadi sekarang sudah banyak permintaan, Abah mau enggak menjadi narasumber tentang pengobatan herbal ini. Ya insya Allah kalau Abah sehat ya, Abah sedang tidak banyak pasien, insya Allah mau. Oke. Ke sekolah-sekolah sudah banyak yang minta. Sudah banyak. Termasuk puskesmas juga, orang-orang puskesmas, dokter-dokter itu ada yang sudah minta gitu. Jadi narasumber. Wah, luar biasa sekali pemirsa perbincangan kita pada hari ini. Sangat banyak sekali informasi mengenai taman herbal dan kemudian nanti akan menjadi wisata herbal sebagai pusat studi teman-teman kita yang sedang mencari informasi tentang herbal. Abah, terima kasih sudah diizinkan untuk datang ke taman ini dan juga sudah memberikan banyak sekali informasi. Bah, di next episode kita pengen tahu, Bah, satu persatu tanamannya, boleh ya, Bah? Insya Allah. Okay. Insya Allah, insya Allah. Ya, karena banyak juga nih, Bah, yang sudah masuk request ke saya. Pengen tahu gimana nih hasil panennya dan segala macam. Okay. Insya Allah. Karena Abah tadi itu berdasarkan kepada sabda Rasul tadi. Iya. Khairun nasi angfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, itu aja larinya ke sana, Abah, Mak. Okay. Yang didasari oleh sabda Nabi tadi. Insya Allah, Abah insya Allah siap. Okay, deh. Nah, pemirsa, itu dia perbincangan kita tentang taman herbal. Dan nanti di next episode, kita akan melihat satu persatu tanamannya dan bagaimana cara pengolahannya juga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Okay, sampai jumpa.